Dan Kamen Rider Zero-One versi ARK atau ARK yang itu loh guys, yang halo guys, welcome to my channel Mintaki Mamin. So di video kalian saya bakal bikin video review addon Kamen Rider Zero-One versi ARK atau ARK yang itu loh guys, yang jahat itu guys, oke? Yang kayak robot jahat ya, oke? Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys, oke? Dan mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita review addonnya, let's go. Dan oke, semuanya untuk cara mengaktifkan addonnya cukup mudah, tinggal klik ke setting seperti biasa guys, oke? Habis itu kan tinggal geser ke bawah, kan tinggal aktifkan saja yaitu Global Resus. Habis itu kan tinggal aktif ini guys ya, untuk addonnya yaitu Kamen Rider ARK ini diaktifkan saja cuy, oke okay? Untuk settersnya yaitu New Web Setters nih saya pakai cuy, kalau ingin download silahkan cek di pojok kanan atas guys, oke okay? Kita tinggal klik play. Habis itu kalian tinggal itu guys apa, tinggal klik word yang silahkan pilih. Habis itu kan tinggal klik gambar pensil seperti biasa. Kita tunggu dulu guys, seperti biasa guys ya, loadingnya lumayan lama. Ke game setting geser ke bawah, untuk experimental gameplaynya aktifkan ke semuanya guys, oke okay? Dari build update sampai molang fitur, oke okay? Dan untuk resource packnya diaktifkan, behavior packnya juga diaktifkan, dan langsung kita review addonnya, let's go. Oke okay guys, saya sudah masuk ke dalam Minecraftnya, oke okay? Dan gimana sih bang untuk cara mengambil untuk DX nya ada dua cara. Yang pertama cara menggunakan inventory, yang kedua kita bisa crafting guys, oke okay? Nah kita pakai cara yang pertama, yaitu tinggal kayak gini guys. Habis itu kan tinggal klik gambar pedang, kalian klik ini guys ya, oke okay? Henshin ini guys ya, play arkan ambil cuy, oke okay? Nah untuk cara kedua kita bisa crafting menggunakan tulang dan koal cuy, oke okay? Dan jadilah play art guys, cukup simpel kan untuk cara craftingannya guys ya. Oh ya btw nih kamera ter, kalau nggak salah si pas si Aruto itu klik kehilangan Izu guys ya. Nah itu habis itu Aruto putus asa dan menjadi Kamen Rider ARK cuy, jadi kayak jahat gitu guys ya, jadi kayak putus asa banget, jadi ya pokoknya dia jadi jahat gitulah guys ya, seingatku gitu guys. Aku dulu pernah nonton soalnya guys Kamen Rider ini ARK apa Zero-One, oke okay? Jadi kita bakal coba berubah menjadi Kamen menjadi ARK, atau kita bakal berubah menjadi Kamen Rider ARK cuy. Oke guys, let's go. Nah ini kita tinggal klik tangan kayak gini guys. Bam. Kita ulangi lagi guys. Karena ini ada lumayan ngebug, oke. Jadi ya saya kasih tahu lah cara untuk mengatasi bugnya gitu guys, oke. Nah ini play arc-nya tinggal bam. Nah. Grand Boot guys, itu sangat dark gitu guys ya, dan ngeri banget cuy. Ini Kamen Rider ARK cuy, gila ngeri banget guys. Ini kayak apa ya, marah banget dan pingin ngancurin si apa si Yumegirnya yang ngalahin yang bunuh Izu itu guys ya. Jadi kayak si Aruto nih ngamuk banget gitu guys ya. Oke, jadi pokoknya ini keren banget guys, dan sangat dark gitu guys, atau sangat gelap, oke okay? Sangat mengerikan lah pokoknya ini Kamen Rider, oke okay? Nah ini kita juga bisa Rider Kick guys. Nah ini kita tinggal klik aja kayak gini, bam, dan langsung lompat ke atas dan bam, dan bam, meledak kayak gitu guys, langsung hancur satu wilayah gini guys ya. Tapi ini Rider Kicknya cuma bisa sekali doang guys ya, oke okay? Aku kirain bisa apa ya, bisa spam gitu guys ya. Aduh, tapi ya semoga kedepannya di update lah cuy, oke okay? Ini lumayan keren sih menurutku nih addon guys, oke okay? Dan langsung mungkin kita ke tutorial cara pasang untuk cara download addon ini silahkan cek di bawah, linknya udah Medaverse guys, oke okay? Dan kita langsung ke tutorial cara pasang addonnya, let's go. Oke okay, guys, masih bang untuk cara pasang addonnya cukup mudah, tinggal klik dan kayak gini. Habis itu kan tinggal klik ke lainnya, kalian tinggal klik ganti nama. Untuk zipnya seperti biasa diganti menjadi MC addon, oke okay, habis itu kan tinggal klik simpan dan simpan. Kan klik kayak gini, kalian klik lainnya, kalian klik ganti nama. Untuk zipnya seperti biasa diilangin, diganti MC addon. Nah kayak gini guys ya, oke okay, kita tinggal klik simpan dan simpan. Habis itu kan tinggal klik kayak gini, kalian klik gambar, kalian klik Minecraft, dan bam,
langsung masuk ke Minecraft-nya. Cukup simpel kan guys untuk cara pasang addon-nya guys. Kita tunggu dulu sampai imported started guys ya. 43%, 56, 68 dan kita tunggu dulu guys, sabar aja. Pokoknya ini loading-nya lumayan lama sih emang. Imported started dan ada efek lagi guys, ngeri guys. Violet guys, karena saya udah pasang addon-nya. Oke, kita back lagi guys ke file manager tadi. Nah, kita back lagi ke file manager tadi. Ini kita back ke sini guys. Habis itu kan tinggal klik yang ini, kalian klik gambar, kalian klik Minecraft dan bam, langsung masuk ke Minecraft-nya guys. Cukup simpel kan untuk cara pasang addon-nya guys ya. Oke. Jadi dan notifikasi azan guys ya, maaf. Oke guys, nah kita tunggu dulu guys, 25% dan 5668 dan import started. Bentar guys, sabar. Kita tunggu aja guys ya, oke. Dan import started dan violet guys, karena saya udah pasang arrow-nya guys. Oke, dan mungkin cukup gini guys, gini aja untuk review addon kali ini. Kalau misalnya suka dengan addon ini, silahkan kasih 50 like dan goodbye in the next video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe di bawah. Oke, bye bye semuanya guys, dadah, thank you, bye bye, makasih, bye bye, thank you, dadah.